amal kita pada malam ini sebagai mungkin salah satu asbab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan, hadis sepanjang, kita ambil petikan saja. Nabi bersabda, Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan yang mana padanya dia menuntut ilmu, dia belajar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan dengan dia menuntut ilmu itu jalan dia ke syurga. Kerana dengan ilmu itu sebenarnya dia membimbing kita kepada kebenaran. Dan amalan kita menuntut ilmu ini, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keikhlasan kita pada malam ini untuk kita mencari apakah perkara-perkara yang boleh kita amalkan. Kita duduk, mungkin kalau ada ilmu yang akan saya sampaikan, walaupun saya secara peribadi sebagaimana yang selalu saya sebut, saya bukanlah orang yang tuan-tuan boleh harapkan untuk memberikan ilmu-ilmu yang banyak sebagaimana mungkin ada ulama yang lain. Saya masih banyak lagi yang perlu belajar, tapi apa yang mampu saya sampaikan ialah setakat yang sekadar saya mampu, dan saya bacakan daripada bahan-bahan bacaan saya kongsikan dengan tuan-tuan, dan sedikit pengalaman untuk sama-sama saya sendiri pun minta mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya amal ini menjadi sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala pandang saya dengan pandangan rahmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama kumpulkan kita insya-Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita ni tidak ada apa yang kita nak kejar. Yang kita nak kejar hanyalah kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita minta Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situlah tempat tinggal kita yang sebenarnya, dan di dunia ini hanya sekadar tempat kita mencari bekalan untuk kita dapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita mencari ilmu untuk kita amalkan apa yang boleh kita amalkan. Dan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kita menuntut ilmu ini, di sinilah memudahkan jalan-jalan kita ke syurga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan kepadanya, nakkan dia kebaikan daripadanya, maka Allah berikan dia kefahaman tentang agama. Allah berikan kefahaman. Maksudnya bila kita faham agama itu, maka kita dapat beramal sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan sebagaimana amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan amalan itu disertai dengan keikhlasan, dan mudah-mudahan amal itulah nantinya akan menjadi amal-amal yang akan menemani kita di alam barzah ketika kita keseorangan nanti. Dan amal-amal itulah nantinya akan menjadi pemberat kepada timbangan kita ketika kita akan menghadapi timbangan yang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menghadapi timbangan yang dibacakan oleh imam kita tadi. Imam kita pada rakaat yang pertama tadi membaca antara ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin attayna biha wa kafa bina hasibin. Tekan saya tak tinggal Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dan kami akan meletakkan timbangan yang seadil-adil, wa nada'u mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami akan letakkan timbangan yang seadil-adil, fala tuzlamu nafsun syai'a, satu jiwa pun tidak akan dizalimi, wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun sekecil-kecil perkara kami akan datangkan, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisab. Kalau kita tadabbur ayat ini, kita baca, kita tadabbur, makna kita perhatikan makna dia,
akan mendatangkan satu ketenangan dalam hati kita. Kerana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wataala menjanjikan satu keadilan yang mutlak. Allah Subhanahu Wataala menjanjikan satu masa nanti setiap jiwa tidak akan rasa dizalimi. Setiap jiwa tidak akan rasa, tidak akan dizalimi. Dan kita akan diadili oleh Allah pemilik alam ini. Kita akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya atas apa saja amalan yang kita lakukan. Maka pada masa itulah kita akan merasakan bahawa betapa tenangnya hati ini, kerana apa saja amalan yang kita lakukan akan diadili, akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik. Kerana di dunia ini kadang-kadang tidak berlaku keadilan. Di dunia ini kadang-kadang ramai orang-orang yang mungkin buat baik dan dia mengharapkan balasan pada kebaikan yang dia buat, dia tidak dibalas setimpal dengan kebaikan yang dia buat. Ramai orang yang mungkin kalau nak kira balasan dunia, dari segi kerja lebih berat daripada orang lain. Kerja kuat, siang malam kerja sampai nak makan pun tak sempat. Kemudian ada seorang lagi yang gajinya sama je, kerjanya kurang, culas, tak ada masalah apa ni, tidak bersungguh-sungguh, tapi gaji sama. Kalaulah kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa kecewa. Aku je kerja kuat, orang lain tak kerja kuat pun tapi gaji sama je. Tapi kalau kita menjadikan kerja kita itu sebagai ibadah, kerja kita itu sebagai amalan, dan kita dah tahu Allah nampak apa yang kita lakukan, maka kita tak risau pun. Tak ada masalah pun, tak apalah. Nak manusia tak ganjari pun tak apalah. Manusia tak puji pun tak apalah. Asalkan kita tahu setiap titik peluh kita itu yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dibalas oleh Allah setiap amal yang kita lakukan. Dan dunia ini pun kadang-kadang kita buat baik, ada orang tak nampak kebaikan itu yang kita buat sebagai kebaikan. Orang marah pula, orang cela pula atas kebaikan yang kita buat. Dan ada orang lain yang buat kejahatan, dipuji dan dipuji. Kadang-kadang mungkin kalau seorang isteri, dia buat baik-baik dia buat, tapi suami dia tak hargai. Seorang isteri, suami tak hargai. Masak sedap, jaga suami baik-baik, setia, penuh setia kepada suami, tapi tak pernah pun mendapat penghargaan daripada suami. Begitu juga suami mungkin buat baik pada isteri, berkorban macam-macam pada isteri, tapi tak pernah dihargai oleh isteri. Dan begitu juga sebab berbagai-bagai sebenarnya ketidakadilan yang berlaku di dunia ini. Itulah dunia. Tapi bagi kita yang beriman dengan Allah, yang kita baca ayat tadi, wa nadaul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami akan letakkan neraca yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Falatuzlamu nafsun syai'a, satu jiwa pun tidak akan dizalimi, maka kita tidak akan suhati. Apa saja kebaikan, kita yakin Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan. Ma jazaa'u ihsan illa al-ihsan, tidaklah balasan kepada kebaikan kecuali dengan kebaikan. Dan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal dan sebaik-baiknya. Sebab itulah di akhirat nanti, apabila kita semua telah pun melalui mizan, semua kita telah melalui timbangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah datangkan dengan segala-galanya, daripada kecil-kecil perkara dan sebesar-besar perkara. Sebagaimana dalam surah Az-Zalzalah yang selalu kita baca, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat balik. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat balik. Maka didatangkan segala-galanya, dan pada hari itu tidak ada lagi sebarang penipuan, tidak ada lagi sebarang cuba untuk menyembunyikan sesuatu. Kerana Allah SWT menyatakan dalam surah Yasin, Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Kami, mana mulut itulah yang banyak menipu sebenarnya. Mulut inilah, kalau kat dunia ini, mulut itulah yang banyak memberikan dolak, dolak dalih. Kalau orang kata, awak buat macam ni, tak, saya tak buat macam ni. Saya buat tapi untuk tujuan ini. Ya, macam-macam alasan kita boleh menipu di atas muka bumi ini. Tapi Allah kata pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut dah tak ada nak menipu dah.
Dan hari itu Allah nyatakan wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap kepada kami hari itu ialah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Tangan menjadi akan bercakap, kaki akan menjadi saksi. Ya, semua anggota kita sebenarnya akan bersaksi dan berbicara tentang amal-amal yang telah kita lakukan. Maka hari itu tidak ada lagi sebarang apa yang boleh disembunyikan. Allah akan adilkan seadil-adilnya. Kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahat. Maka hari itu apabila kita telah diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan hukuman, pada hari itulah setiap jiwa akan menerima dengan penuh reda bahawa inilah hukumannya selayaknya untuk diri. Kita tak akan curi dah. Kita tak akan pertikaikanlah apa saja hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah menjalankan keadilan, pengadilan yang sangat-sangat adil. Maka kelima, inilah yang selayaknya pada diri aku. Inilah yang sesuai dengan amalan-amalan yang aku buat sepanjang aku hidup di atas muka bumi ini. Sesuai sangat. Maka aku terima dengan penuh reda. Terima dengan hukuman dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi setiap jiwa tetap tidak akan berpuas hati dengan diri dia sendiri. Tetap tak puas hati dengan diri dia sendiri. Walaupun Allah tentukan hukuman, Allah kita iktiraf keadilan Allah, tapi pada diri kita sendiri setiap jiwa akan mengatakan sepatutnya aku lebih layak, yang lebih baik daripada ini. Maksud dia atas muka bumi dulu, kalau aku buat yang lebih baik, aku akan dapat sepatutnya yang lebih baik. Maka pada hari itu manusia akan menyesal. Manusia akan menyesal. Dan kita mengharapkan penyesalan kita bukan penyesalan di neraka, tapi hanya kita menyesal di syurga. Maksud dia menyesal di syurga, kita menyesal sepatutnya kita boleh dapat martabat yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dah cukup baiklah. Kita mengharapkan kita akan mendapat syurga yang dapat syurga tu pun sebenarnya dah hebat dah. Paling-paling kerana yang paling-paling ringan ataupun paling-paling sikit nikmat syurga tu, sebagaimana yang diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam, yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalimullah, berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Rabb, bagaimanakah serengan-rengan ahli nikmat ahli syurga itu? Bagaimanakah serengan-rengan nikmat ahli syurga itu? Maka Allah SWT menyatakan bahawa didatangkan dengan seorang lelaki yang telah setelah orang lain semua sekali masuk syurga, maka didatangkan seorang lelaki, maka dikatakan kepadanya, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka dia kata, setelah orang lain semua dapat balasan, apakah hal ada, apa yang lagi akan tinggal pada aku? Maka Allah kata, tidakkah engkau redha sekiranya aku kurniakan kepada kamu kekuasaan milik yang seumpama raja segala raja di dunia. Mulukul malik fi dunia. Raja apa ni, kekayaan, kekuasaan ataupun kemewahan yang sama dengan orang yang paling kaya di dunia. Maka lelaki itu kata, raditu ya Rabb, aku reda ya wahai Tuhan. Maka Allah kata, aku kurniakan kamu seumpamanya sampai 5 kali, makna 5 kali ganda. Orang lelaki ni kata, raditu ya Rabb, aku reda, cukuplah macam tu. Tapi Allah kata, aku kurniakan kepada engkau 10 kali ganda. Orang yang paling kaya di dunia, itulah nikmat syurga yang paling rendah sekali. Paling rendah sekali syurga yang paling rendah. Dan Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah nikmat syurga yang paling tinggi sekali? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa aku kurniakan, aku sediakan kepada hamba-Ku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Maksudnya hebatnya nikmat syurga yang tidak boleh digambarkan tentang kecantikannya, tak boleh digambarkan tentang keindahan suaranya,
dan tak boleh digambarkan dalam hati, dengan hati. Kalau gambar hati membayangkan perkara-perkara yang indah, syurga lebih indah daripada itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kehidupan kita di atas muka bumi ini, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, mencari tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apabila kita belajar dengan niat untuk beramal dengan ilmu-ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Kita Allah mudahkan. Kerana kita mencari sesuatu untuk kita amalkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya suka sangat dengan hamba-hambanya yang datang kepadanya. Allah suka sangat hamba-hambanya yang datang. Allah nyatakan, kalaulah kita datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepada kita sehasta. Kalau kita datang kepada Allah sehasta, Allah datang kepada kita sedepul. Kalau kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kita berlari. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan aku, aku akan tunjukkan jalan-jalanku kepadanya. Hanya yang perlu ialah sedikit usaha kita. Kerana Allah dah beri jaminan, kalau kita bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan buka jalan-jalan. Kalau kita katakan, aku nak mendekatkan diri dengan Allah, aku nak rasa susah sangat nak baca Quran, payah sangat baca Quran. Kita minta dengan Allah, kita amalkan, mintakan kemudahan, insya-Allah Allah akan bagi ruang-ruang kita untuk baca Quran. Kalau kita hendak dengan Allah, minta dengan Allah untuk kita hendak sangat dapat bangun malam bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bercerita dengan Allah, mengadu dengan Allah, kita payah sangat nak bangun. Kita minta dengan Allah, kita usaha sikit, insya-Allah Allah akan mudahkan usaha. Allah akan mudahkan. Yang kena Allah kata, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, aku akan buka jalan-jalannya kepada kita. Kalau kita hendakkan mencari ilmu, Allah akan mudahkan urusan kita mencari ilmu. Kerana dengan ilmu tu nanti insya-Allah yang akan membimbing kita ke arah yang sebagaimana diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang kasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan bab yang seterusnya dalam Riyadhus Salihin sebagai peringatan kepada kita. Sebahagiannya kita dah pernah lalui dulu, tapi kita baca kitab yang ini yang lebih lengkap, bab demi bab sebagaimana yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab yang seterusnya ialah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bab yang kedua, itu bab taubat. Bab taubat. Imam Nawawi memulakan bab ini dengan petikan yang mana beliau menyatakan, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli zambin fa in kanat wa at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Okay. Taubat itu wajib pada setiap dosa. Wajib. Apa saja dosa yang kita lakukan, wajib kita bertaubat, sama ada besar ataupun kecil. Fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurut. Sekiranya maksiat itu antara hamba dan Allah, maka dia ada tiga syarat. Yang pertamanya, ay yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, kena tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, ay yandama 'ala fi'liha. Menyesal atas perbuatan tersebut. Kalau kita dosa berkaitan dengan Allah, solat contoh dia, kita menyesal kerana meninggalkan solat, dan kita tidak melakukan perbuatan meninggalkan solat, dan kita menyesal kerana kita telah meninggalkan solat. Wasalis ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut selama-lamanya. Itu tiga syarat. Yang pertama, tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal atas dosa tersebut. Yang ketiganya, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa itu selama-lamanya. Itu syarat kalau dosa itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya dosa itu berkaitan dengan seterusnya, Imam Nawawi kata, fa in faqada ahadus salasa lam tasih taubatuhu. Sekiranya hilang salah satu syarat tersebut, tak sah taubat dia. Maksudnya dia ditinggalkan tapi tak menyesal, tak sah taubat dia. Selagi mana dia tidak menyesal dengan taubat yang dosa yang dilakukan. Yang seterusnya,
Wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami. Sekiranya maksiat itu berkaitan dengan anak Adam. Syurutuha fa syurutuha arba'ah. Maka syaratnya empat. Hadhihi salasah, tiga yang sama yang tadi sama, kena tinggalkan perbuatan tersebut, kena kena menyesal tidak melakukan perbuatan tersebut dan berazam untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan walau bagaimanapun syarat yang keempat, wa ayyabara min haqqi sahibiha. Itu yang payahnya. Itu yang payahnya ialah kita kena minta pelepasan daripada orang yang kita lakukan dosa tersebut. Ini yang payah. Sebab itulah dosa dengan Allah lebih mudah berbanding dengan dosa dengan manusia. Kerana dengan Allah, apabila kita bertaubat, kita minta ampun, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Tapi apabila berkaitan dengan anak Adam, maka kita kena minta pelepasan daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apa Imam Nawawi kata? Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Sekiranya dalam bentuk harta, hendaklah dipulangkan balik harta tersebut. Manakala kita pernah ambil harta seseorang, kita bertaubat, kita kena pulangkan balik harta kita pada seorang tersebut. Wa in kana hadd qazfin, ataupun dalam bentuk hukuman qazf aw nahwahu, ataupun seumpamanya, makkanahu minhu aw talaba afwa, hendaklah dia minta maaf, hendaklah dia mengizinkan dirinya untuk dihukum ataupun dia minta kemaafan kepada orang tersebut. Apa maksud yang Imam Nawawi contohkan hadd qazfin ini? Contoh umpamanya, apabila kita menuduh seseorang, kita menuduh seorang perempuan yang suci dengan tuduhan zina tanpa mendatangkan saksi, empat orang saksi, yang sebagaimana yang kita tahu dalam bab tuduhan zina, maka kita telah menuduh dengan tuduhan zina tapi tak datangkan dengan saksi, dengan bukti, maka orang yang menuduh tersebut sepatutnya layak dihukum dengan qazaf, iaitu dah 80 sebatang. Jadi kalaulah kita, orang itu pernah menuduh, maka dia kena bertaubat dan kena minta maaf pada orang yang dituduh, dan dia kena redakan diri dia dihukum dengan hukuman tersebut. Susah. Hari ini sebenarnya banyak kita buat dosa dengan sama-sama manusia. Banyak sangat, banyak. Kadang-kadang kita mengumpat. Imam Nawawi pun sebut di sini. Wa in kana ghibah istahalla minha. Kalau dalam bentuk umpatan, kena minta kan halal daripada dia. Maknanya kita telah mengumpat dia. Memfitnah. Hari ini sebenarnya fitnah sangat-sangat berleluasa. Kena pula dengan zaman yang terlalu mudah untuk memfitnah seseorang. Bila zaman ledakan teknologi ini, dengan adanya media sosial ini, ia menyebabkan kita sendiri pun rasa bimbang, takut sangat dengan fitnah-fitnah ini berlaku. Umpamanya, kalaulah saya beri contoh fitnah ini ialah apabila kita memanjangkan atau memforward mesej-mesej yang mungkin berkaitan dengan seseorang, sedangkan seseorang tu tak kata pun macam tu. Dia tak kata pun macam tu. Tapi kita, oleh kerana mungkin perkara itu menguntungkan kita, menguntungkan kumpulan kita, menguntungkan jemaah kita, menguntungkan parti kita, maka kita panjangkan benda tu. Walaupun orang tu tak kata pun macam tu. Sekarang saya tengok banyak. Banyak dia ada yang bentuk poster, letaklah gambar seseorang, buat kata-kata. Forwardkan. Tanpa kita tabayun betul ke orang tu kata macam tu. Kalaulah orang tu kata betul macam tu, tak ada masalah. Dan kalau betul dia kata begitu, cuma kadang-kadang adakah betul maksud dia begitu? Kecuali kita quote word by word yang dia kata tu betul begitu, kita sebarkan untuk tujuan kebaikan, tak ada masalah, itu dapat pahala. Umpamanya seseorang yang membuat satu berkata dengan satu perkara tersebut, dan kita quotekan kata-kata dia, kita cantikkan kata-kata dia,
kita pun kodkan kata-kata dia, kita buat dalam bentuk poster yang cantik, kita sebarkan untuk tujuan dakwah, untuk tujuan menambahbaikan masyarakat, tak ada masalah. Tapi kalaulah ada seorang yang buat tak cakap pun benda tu, ataupun dia tak masuk pun macam tu, tapi dibuat kata-kata yang membawa maksud yang lain, dan kita sebarkan, kita telah memfitnah orang tu sebenarnya. Kita telah memfitnah hari. Banyak berlaku sebenarnya. Fitnah ini bukan hanya sekadar pada orang Islam saja. Kalau kita memfitnah orang muka Islam pun berdosa. Orang muka Islam tak kata pun macam tu. Kita buat, kita sebarkan, dan itu fitnah sebenarnya. Tak boleh. Kerana Islam bukan sekadar suruh kita berlaku adil kepada sama Islam, tapi berlaku adil kepada yang bukan Islam. Bukan sekadar berlaku adil pada manusia, tapi kena berlaku adil dengan makhluk yang lain. Berlaku adil dengan kucing, berlaku adil malah dengan anjing, malah berlaku adil dengan babi sekalipun. Walaupun mungkin babi itu diharamkan oleh pada Islam, tapi tidak boleh kita zalim pada makhluk, walaupun apa pun keadaan makhluk sekalipun. Dan tidak boleh berlaku zalim kepada pokok-pokok. Tak boleh berlaku zalim kepada alam seluruhnya. Kerana Islam itu suruh berlaku adil pada semua sekalipun, semua perkara. Jadi tak boleh. Apa saja bentuk kezaliman, fitnah pada makhluk yang lain, sebenarnya ada satu perkara yang diharamkan, tak boleh. Jadi yang saya sebutkan ini sebab benda ni yang banyak berlaku. Dan perkara itu yang kadang-kadang menimbulkan, merosakkan, meresahkan masyarakat, memperandakan masyarakat, memecah belahkan masyarakat. Maknanya di situlah yang perlu kita jaga dari segi akhlak. Maknanya kalaulah kita fikir yang kita buat ni betul tak? Betul tak dikata macam tu? Ataupun kalau dia tak betul, kita tak boleh sebarkan. Kerana dia akan berkaitan dosa kita sama manusia. Kerana kita memfitnah orang yang membuat sesuatu, berkata sesuatu tapi dia tak kata pun macam tu. Jadi itu masuk dosa antara manusia. Kalau dengan dosa dengan Allah, tak apa, kita boleh minta ampun dengan Allah SWT. Tapi bila dosa dengan manusia, kita kena minta ampun, minta maaf dengan dia yang kita telah pernah memfitnah tu. Tak kisah apa. Ini umum sebenarnya. Kadang-kadang semua keadaan yang kadang-kadang kita rasakan bimbang apabila dengan mudahnya kita menyebarkan mesej-mesej ini yang menyebabkan sangat mudah berlaku dosa kita antara kita makhluk ini. Dalam Facebook umpamanya, kita share perkara-perkara yang tak pasti lagi betul tak betul. Ataupun kalau betul pun, kalau itu berkaitan dengan aib orang, kita tidak boleh menyebarkan aib orang. Kerana Nabi tak bagi orang-orang yang membuka aib orang. Kerana Nabi janjikan, barang siapa yang menutup aib orang, Allah akan tutup aib dia. Jadi kalau ada aib orang, kalau benda itu betul sekalipun, kita tidak boleh sebarkan. Kalau benda itu betul sekalipun, tak boleh kita sebarkan. Lebih-lebih lagi kalau benda itu tak betul, lagilah tak boleh kita sebarkan. Jadi dalam konteks sekarang ini, sebenarnya perkara ini banyak berlaku dalam masyarakat. Dalam masalah membuat dosa sesama makhluk ini. Maknanya kalau dulu, kalau kita nak fitnah orang hanya dengan mulut, mungkin terhad beberapa orang saja yang mendengar fitnah kita. Tapi hari ini berlaku dengan masa yang sekejap, beratus, beribu, jutaan manusia sebenarnya tersebarnya fitnah itu, menyebabkan lagi dah banyak kesan dia yang semakin buruk yang kita lakukan. Sebab itulah kita kena fikirkan apa saja yang kita buat, kita kena fikirkan. Fikir dulu sebelum bercakap, dan fikir dulu sebelum menyebarkan, adakah apa yang kita sebarkan ini perkara yang membawa kepada pahala ataupun perkara yang membawa kepada dosa. Kalau membawa kepada pahala, alhamdulillah. Beginilah sebenarnya, kalau akhlak itu ada pada orang Islam, akhlak itu ada pada semua orang, menghormati, menghargai dan semua pihak, maka kita akan dapat rasa maknanya keindahan bagaimana hidup di atas muka bumi ini di bawah satu bentuk hubungan yang baik. Dan Imam Nawawi seterusnya menyatakan, wajib ayatuba min jami'i dzunub, dan wajib bertaubat pada semua dosa-dosa. Fa in taba min ba'daha sahat taubatuhu inda ahlil haq, sekiranya dia bertaubat kepada sebahagian daripada dosanya. Kita banyak dosa. Ada dosa dengan kawan, ada dosa berkaitan dengan apa ni. Kita ni kadang-kadang ada perkara yang kita tak boleh nak tinggal lagi. Ada perkara yang kita dah boleh tinggalkan. Kita taubat sungguh-sungguh dengan perkara tersebut. Tapi ada benda yang tak dapat kita tinggalkan, tak ada kekuatan lagi. Maka Imam Nawawi kata, kalau kita bertaubat pada sebahagian dosa,
wa inta fa intaba min ba'daha sahat taubatuhu. Kita taubat pada yang sebahagian, maka sah taubat dia inda ahli al-haq, daripada di kalangan ahli-ahli kebenaran. Wa min zalika dzambi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Kita bertaubat pada sebahagian dosa, maka ada sebahagian dosa lagi yang kita belum taubat, maka Imam Nawawi kata sah taubat tu. Bukan makna taubat pada semua dosa tu sampai kerana kita pun sebenarnya masih sebagai seorang manusia yang mungkin melakukan dosa-dosa, dan kalau boleh kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak dapat tinggal dosa itu pun bukan sebab kita engkar kepada Allah, tapi kita buat sebab kita tak mampu lagi untuk tinggalkan perkara tersebut. Atas kelemahan diri kita, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ampun dengan Allah, aku tak mampu lagi nak tinggal perkara ini, tapi kalau boleh apa ni, kita minta dengan Allah supaya kita memudahkan kita untuk meninggalkan dosa tersebut sikit demi sikit. Jadi yang kita antara yang besar dosa tadi ialah kalau boleh kita berikan keutamaan dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain. Dosa-dosa yang berkaitan menzalimi hak orang lain, dosa-dosa yang berkaitan ambil hak orang lain. Ambil hak orang lain, umpamanya rasuah. Itu antara dosa-dosa yang sebenarnya kesan dia bukan hanya sekadar pada diri kita, tapi kesan dia kepada orang lain. Kesan dia kepada orang lain, pada masyarakat, pada negara, pada konteks yang lebih besar. Kalau boleh dosa-dosa yang berkaitan dengan orang ni, kita kena berikan keutamaan untuk kita tinggalkan perkara tersebut. Baik, Imam Nawawi banyak membawakan ayat-ayat Al-Quran, antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah wahai semua kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang-orang yang berjaya. Dan Imam Nawawi membawakan hadis, antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menyatakan, aku dengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, wallahi demi Allah, aku minta ampun dengan Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang lain daripada Al-Aghr bin Yasar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, mintalah ampun kamu kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Hadis ni yang pertama Nabi kata banyak pada 70 kali, dan dalam hadis yang bawah ni Nabi kata aku bertaubat 100 kali. Itulah Rasulullah, kekasih Allah, ya Allah jaminkan syurga, ya Allah jaminkan kedudukan yang tinggi di sisinya, ya Allah jaminkan sebagai khairul anam, sebaik-baik manusia, sayyidul mursalin, penghulu kepada segala rasul, khairul khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah, macam-macam puji-pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun yang dijanjikan oleh Allah dengan syurga, Allah Nabi sendiri bertaubat tak kurang daripada 100 kali sehari semalam. Untuk apa? Untuk Nabi sebenarnya, Nabi nak ajar kita bahawa kalaulah aku sendiri pun yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal atas kesalahan-kesalahan aku dan minta ampun dengan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bersembahyang sehingga bengkak-bengkak kakinya, sujud sampai Aisyah pernah menyangkakan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah. Maksud dia Nabi hidup ke mati, maknanya lama sangat Nabi sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai basah janggut-janggut baginda. Banyak hadis-hadis yang menggambarkan betapa lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menggambar kepada umat dia, kalaulah aku yang maksum ini pun menangis sampai basah janggut-janggut, sujud sampai orang ingat aku mati, bertaubat sampai 100 kali, siapakah kita untuk tak pernah menangis mengenakan dosa-dosa kita?
Siapakah kita untuk malas sangat nak sujud lama-lama dalam solat sunat kita? Siapakah kita yang malas sangat nak beristighfar dengan dosa-dosa yang kita lakukan, sedangkan banyak dosa yang kita lakukan? Banyak sangat dosa yang kita lakukan yang mana siapa kita untuk tidak minta ampun dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Kalau kita rasa kita tak pernah, ya tak pernah rasa, ya Allah, aku tak pernah menangis dengan dosa-dosa aku, kita minta dengan Allah, aku tak pernah menangis, ya Allah, mengenakan dosa aku, sedangkan aku banyak dosa, lembutkan hati aku tu, minta dengan Allah, maka insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita, insya-Allah. Kerana antara yang Nabi ajar kepada Mu'az bin Jabal dalam hadis yang agak panjang yang last ni, Nabi kata, jangan kamu lupa pada setiap solat kamu minta dengan Allah SWT, Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibarati, ya Allah, tolonglah aku dalam mengatimu, dalam bersyukur kepadamu dan dalam beribadah kepadamu dengan cara yang terbaik. Maknanya kita minta ampun dengan Allah. Kalau kita rasa hati kita keras, tak rasa besar dosa-dosa yang kita lakukan, kita ngadu dengan Allah. Ya Allah, keras hati aku, ya Allah, lembutkanlah hati aku ini. Aku nak rasa nikmat menangis mengenakan dosa-dosa ini, minta dengan Allah. Allah akan bagi, insya-Allah. Kita minta dengan Allah, Allah mudahkan urusan, insya-Allah. Orang yang baik, insya-Allah, yang dekat dengan Allah SWT akan jadi manusia yang baik juga dengan manusia. Orang yang baik dengan Allah, bersangka baik dengan Allah, dia akan menjadi manusia yang baik dengan makhluk semua. Itulah yang dikatakan akhlak, akhlak yang baik. Apabila kita menjadi manusia yang baik di sisi Allah, insya-Allah Allah SWT akan jadi kita manusia yang tawadhu, yang malah positif, rajin bekerja sebenarnya. Kerana orang yang mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan menipu, dia tidak akan culas dalam kerja dia, dia akan menjadi seorang yang baik, kerana dia tahu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar itu sebagai peringatan untuk diri saya. Ada beberapa hadis lagi yang dalam bab taubah ini, insya-Allah panjang umur saya akan bacakan lagi dalam daripada bab taubah ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan, dan saya minta maaf atau kalau ada yang apa yang disampaikan ini ada yang tersalah, tersilap. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita untuk kita beramal dengan apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.